Masih ingat misteri M-nya muhasabah, I istighfar, S-nya syukur, T-nya tawakal, E-nya empati, R ridho, I-nya ikhlas. Jika kita punya persoalan, apapun bentuk persoalan yang sedang kita hadapi, persoalan keuangan, keharmonisan, bahkan sampai ke persoalan kesehatan, ringkasnya apapun problem persoalan kita, awali dengan huruf M, muhasabah. Introspeksi, kaji diri, intinya fokus kepada diri sendiri. Jangan salahkan apa-apa dan siapa-siapa untuk berubah diri kita. Kita lakukan muhasabah. Kita banyak berenung, kita banyak berpikir tentang perjalanan pribadi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Yang baik kita tingkatkan, ada hal-hal yang buruk kita perbaiki. Dan biasanya kalau kita masuk mulai dari diri sendiri untuk muhasabah, nanti Allah akan buka, ketemu kita dengan jujur mengakui khilaf kesalahan kita, kekurangan kita, cara-cara yang kita tempuh. Kalau sudah demikian, maka perbanyak istighfar, mohon ampun ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nanti akan keluar filmnya, akan keluar bentuk kesalahan-kesalahan kita. Dan kita sudah berani dengan jujur mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh ternyata banyak khilaf, banyak salah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Wajar, pantas, karena Allah, wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Tidak pernah Allah zalim kepada hambanya, hamba sendiri yang zalim kepada dirinya. Kita akui dengan muhasabah, ikuti, barengi, iringi dengan permohonan ampun, istighfar. Astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahapan berikutnya, miss S-nya setelah muhasabah, istighfar, syukur. Agar lapang hati ini, setelah kita introspeksi, mawas diri, muhasabah tadi, kita banyak mohon ampun kepada Allah, maka tetap syukuri apa yang ada. Dengan kata lain, agar kita konsisten dalam bersyukur terus menerus, bisa langgeng pribadi kita dalam pribadi yang bersyukur, maka jangan diingat yang luput. Ingat-ingat saja betapa banyak karunia-karunia Allah yang masih kita peroleh sampai saat ini. Yang sampai saat ini mata masih melihat, telinga mendengar, jantung berdetak, asyik kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, tangan bergerak, kaki bisa melangkah, masih bisa meneguk air, menyuap nasi. Oh, kalau kita mengingat yang positif, karunia-karunia Allah, jauhkan, hindarkan yang luput-luput, jadikan sebuah pelajaran yang positif. Itu yang kita harus kenang, banyak nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan. Niscaya iringi itu dengan memperbanyak hamdalah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyik nikmat ya Allah. Alhamdulillah. Terhias setiap degup jantungnya, terisi dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengalir, basah lidahnya, terasa dalam benak kalbunya, betapa banyak nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah, nyaman batin. Baru setelah muhasabah, istighfar, syukur, maka T-nya tawakal ala Allah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan sudah kepada Allah, kita sudah berdoa, kita sudah ikhtiar, mantapkan. Jangan hanya sekedar tawakal dalam artian teori. Setelah kita doa, setelah kita ikhtiar maksimal, serahkan kepada Allah, perbanyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Serahkan semua kepada Allah dengan istighfar, dilapangkan hati oleh Allah. Allah beri rezeki, beri jalur yang tak diduga-duga. Dengan syukur Allah tambah nikmat. Dengan tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan segala keperluan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta, Allah suka, senang terhadap hamba yang menyerahkan segala sesuatunya, tawakkal 'alallah. Perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Baru setelah itu muhasabah sudah, perbanyak istighfar, syukur, serahkan tawakal kepada Allah, maka kita harus memiliki jiwa yang empati terhadap sesama. Perbagus hablum minannas kita, dengan orang tua, dengan sanak famili, handai tolan, tetangga, karib, kerabat. Hilangkan aneka macam penyakit hati, ujub, sombong, takabur, riya, hasad, hasud, dendam, dengki, iri, buang jauh-jauh. Yang ada adalah jiwa empati kita. Kita tebarkan kedamaian, keselamatan, tunjukkan kepribadian yang rahmatan lil alamin. Sehingga hablum minannas kita bagus dan hati pun akan nyaman. Itulah yang harus dilakukan. Kita harus sebarkan kedamaian, empati terhadap sesama. Baru setelah itu R-nya adalah ridho. Paman radhiyallahu falahu ridho. Siapa yang ridho terhadap ketentuan Allah, Allah pun akan ridho. Oleh karenanya orang-orang yang tenang itu, ya ayat Tuhan nafsil mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Radiyah, mardiyah. Kita harus ridho, niscaya Allah pun akan menurunkan keridoannya. Apapun yang telah terjadi, apapun saat ini keadaan kita, seperti apapun, karena kita sudah biasakan syukur, ucapkan hamdalah, alhamdulillah, ridho, nyamankan batin, terima apa adanya dengan hati lapang, itulah ridho. Dan jalankan semua aktivitas kita lillahi ta'ala, ikhlas mata apapun yang kita lakukan, mengharapkan ridho Allah. Kita jalankan bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Sudah, serahkan lillahi ta'ala semua ibadah-ibadah kita, aktivitas yang kita lakukan semata karena Allah subhanahu wa ta'ala.